Oke, teman-teman, sesuai dengan judul timeline gue ya, gue bakalan spot color grayscale dengan dua warna, yaitu abu dan putih. Pokoknya tutorial ini jangan kalian skip supaya tidak ada tahap-tahap yang kalian lewatin ya. Sebelum kita mulai, lihat. Ya teman-teman, tahap awalnya kita bakalan ngebuka file yang akan kita spot color. Di sini gua pilih gambar seorang gitaris. Selanjutnya kita rubah image size-nya sesuai dengan media cetak kalian ya, yang kalian inginkan di kertas berapa. Jangan lupa resolusinya 300. Oke, lanjut kita pergi ke image mode, lalu grayscale. Kita oke. Nah, sudah mendapatkan warna grayscale. Ingat, grayscale itu beda dengan hitam putih. Kita pergi ke channel, lalu kita bikin alpha baru. Kita menggunakan kaos hitam ya. Ini gue bakalan tulis warna kain spot color solidity-nya 100. Oke. Selanjutnya kita duplikat channel, jangan lupa di invert. Gue pertama kali bakalan cari warna abu atau gray. Oke. Kita rubah warna abu. Oke ya, kira-kira cukup segini abunya. Bikin aja spot color solidity-nya gua bikin 20. Oke. Lalu kita pergi ke image, apply image. Di sini kalian pilih screen blendingnya 100%, lalu oke. Selanjutnya warna white atau warna putih, kita tetap duplikat channel dari channel gray ini, ke channel invert. Kita kasih lama ya. Lanjut kita rubah warnanya menjadi putih. Spot color putihnya gua kasih 85. Oke. Hasilnya seperti ini. Lanjut kita pilih channel white, lalu tekan control untuk seleksi, atau kalian bisa tekan sini ya, tools di bawah. Untuk lebih simpel, tekan control, lalu kita klik di channel white. Nah, ini sudah terseleksi. Yang kita mau hapus itu bagian di luar seleksi. Berarti kita control shift E, lalu kita shift backspace. Modenya di sini normal, white. Langsung kita oke. Nah, sudah kelihatan ya, tapi di sini masih ada sisa-sisa warna abu. Artinya kita sekali lagi untuk shift backspace. Oke, sudah hilang ya. Lalu kita control D untuk menghilangkan seleksinya. Nah, seperti ini udah jadi. Kalian tinggal mengoutputkan, atau kalian mau merasternya dengan angle berapa, dengan LPI-nya berapa,
untuk cara untuk meraster nanti next video bakalan gue kasih dan linknya akan ada di bawah. Nah teman-teman, ini spot colornya sudah jadi, kita sudah bisa memecah warna. Ini warna grey-nya, ini warna white-nya atau warna putih. Lalu file aslinya kita delete saja. Untuk teman-teman semua yang nggak mau ketinggalan dengan tutorial-tutorial gue yang selanjutnya, kalian jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan akhir kata gue ucapin, selamat berkarya, nongkrong boleh saja, narkoba jangan coba-coba, utamakan keluarga dan pajak pakai kopiah, misi ah.